Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya kalian semua diberi rezeki yang banyak dan melimpah. Sebelumnya, selamat datang di channel Mansurin A1Lord 354. Pada kesempatan berbagi kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya mengemudikan kereta Danau PR 800 EX. Oke, ikutin video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang saya berada di dalam kabin kereta Danau PR 800 EX. Pelan-pelan saja di dalam mengemudi kereta Danau PR 800 EX. Perhatikan spion kanan dan kiri, dan perhatikan apa-apa signalmen yang ada di depan. Bayangkan kalian yang mengemudikan kereta Danau PR 800 EX ini. Stop. Signalmen memberi aba-aba stop dengan tangan menggenggam. Jadi kren disuruh berhenti. Dan kren bersiap untuk mengeluarkan outrigger dan jack untuk memulai pengangkatan. Oke, sekian pengalaman mengemudi saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Subscribe gratis. Apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Ikutin terus channel Mansurin A1Lord 354. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.